Bagus aja mau potong rambut, mau akikah. Iya. Sule dan Natalie Holzer baru saja menggelar akikah untuk putra pertama mereka, Adzam Ardiansyah Sutisna. Acara yang digelar di kediaman Sule di kawasan Tambun, Bekasi berlangsung khidmat. Alhamdulillah, hari ini juga berjalan lancar. Adik-adiknya ada semua, terus perwakilan dari Cimahi ada kakak saya. Keluarga dari Bunda juga alhamdulillah ada semua. Cuma Oma Gina yang sudah pulang ke Belanda, jelas Sule Jumat, tanggal 21 Januari tahun 2022. Al-Badru alayna fastafat minhul buduru misla husnik ma Alba. Cakep banget sih, Dek. Anak soleh. Sehat terus ya, Dek. Si bule nih, bule. Sule juga sedikit menceritakan konsep akikah yang didominasi warna putih dan biru muda, di mana banyak balon berwarna serupa yang menghiasi dinding ruangan. Ya begini saja, biar kekinian saja kayak artis-artis yang lain. Iya, kalau saya mah dari kampung. Biar kekinian saja, katanya. Sekarang kan sudah zaman media sosial. Jadi kalau misal ada yang foto-foto, biar sedikit bagus lah, ujarnya lagi. Sebagai bentuk rasa syukur, Sule dan Natalie Holzer juga memotong 2 ekor kambing. Untuk dibagikan ke mereka yang membutuhkan. Sama halnya dengan Sule, Natalie Holzer juga menyambut baik pelaksanaan akikah untuk Adzam Ardiansyah Sutisna. Ia senang, akhirnya sudah 40 hari. Nggak kerasa ya, ucapnya. Sayang, kabar tak sedap juga mewarnai pelaksanaan akikah anak pertama Sule dan Natalie Holzer. Kebetulan emak tidak hadir dan barusan telepon kalau adiknya emak nggak ada. Jadi nggak semua bisa hadir. Saya setelah ini juga ke Cimahi, ujar ayah Rizky Febian. Al-Badru alayna fastafat minhul buduru Ketawa. Cakep banget sih, Dek. Anak soleh. Sehat terus ya, Dek. Si bule nih, bule.